Waktu macam-macam. Okay, kembali lagi bersama kami Niza. Dalam video kali ini, kami nak buat makeup mana. Kalau hampa nak tahu, saya akan buat look macam ni. Stay tuned. Video kali ini kami nak tunjuk tutorial menggunakan makeup kit dari Karya Kosmetik. Kami rasa kan ampun pernah dengar kot, dan dah famous dah Karya Kosmetik ni. Kami beli harga RM99, free eyebrow pencil dengan pouch bag ni. Dia masuk sini dalam ni. Okay, dia yang ikut mula-mula kami beli, dia ada satu ni dulu. Cocoa Classic. Okay, dia apa komen lah kalau apa nak bisa pakai kod Trafedering tu macam mana, best tak lawa tak. Sebab kami tak beli yang tu. Dia ada lagi brush dia, ada eyeliner. Aku komen lah kat bawah dia punya eyeliner dia ok tak macam mana. Nanti kita boleh try Trafedering pula. Ni kami nak tunjuk menggunakan Cocoa Classic dulu. Ok, mula-mula kami nak pakai primer dulu. Primer dari Estee. Tu harga oil. Harga oil punya pasal tu kulit kami kering. Ni suka melupa dekat sini. Kat bagian muda ni. Kering. Nyalin semua. Sini. Okay. Ini cream. Pakai ni. Okey. Ini bubur ni. Kalau boleh setiap kali kita rotok muka tu bubuh bila apa lotion ke bubuh primer, kalau boleh bubuh nak kata sebab tak nak bagi kulit kendor. Ketua mak kami kata tak nak kulit cepat kendor, bubuh kat atas. Baru lah kulit tegak selalu. Okay, daripada suri dah mengasak dah. Kita pakai foundation. Kami nak pakai Charm Foundation. Yang ni kami pakai lama dah. Tak tahu nak pakai. Tak tahu. Kami nak tanya lah hampa, komen kat bawah. Kalau hampa ada pernah biasa guna set-set yang lain dalam foundation ke, demi serum ke, hak yang macam foundation ni lah. Sebab kami dah suka dengan dia, foundation dia. Dia nak kata macam mana, dia medium to full coverage lah. Okey, kalau apa nak light je, sekali layer je. Kalau apa nak rasa nak full coverage sikit, okey, dua kali layer. Cantik memang. Best kalau pakai ni, tak tahu lah. Sehari-hari yang kalau pakai yang ni. Cuba lah. Okay, jom kami nak pakai. Boleh cuba. Ya, yang kami ambil ni kod. Kod. Kosong 2. White Darling. Packaging baru tau. Kalau yang lama, di sini bulat-bulat. Bulat-bulat. Ada 4 kod. Yang baru ni tak tahu lah. Ada berapa kod dah. Tapi
masakan beli tu baru satu kot ni untuk packaging baru. Okey, tempatkan dulu. Okey, sapu. Calik-calik baru cantik, terima. Mencari mah bintang lah. Bukan mesti pakai cawi saja. Baru hidup tapi tak kati pakai baru. Kami tidak pakai cawi. Okay. Siap dah. Pakai foundation. Lepas tu kami nak pakai concealer. Concealer. Kod medium yang pakai. Gunakan bintik hitam. Bintik hitam. iPad sikit-sikit je. Ni pun kami blend pakai jari je. Okay, lepas tu kami nak bubuh sikit concealer ni dekat mata. Nak buat jadi eye base. Sebab kami tak ada eye primer. So guna yang ni je lah. Boleh. Okay. Siap. Kita buat keding pula menggunakan Kadra punya eyebrow pencil. Okay. Tarik depan. Kami nak berbedak dulu. Berbedak dululah. Kami dah biasa pakai bedak dulu. Kami buat kening. Okey. Kami pakai bedak dari Secure White. Kita nak membalik buat kening lah. Tu kami nak kuansi pun kami guna yang tadi, yang ni. Okay, lepas tu kita buruh sikit. Tepung sikit. Okay. Kita blend yang tadi. Apa concealer tadi? Okay. Okay, siap dah. Part ni nak masuk part yang ditunggu-tunggu. Part eyeshadow. Kita tengok eyeshadow Kadra ni pigmented sangat. Okay, hari ni kita nak buat tema makeup manis-manis kan. So kita kena pink-pink sikit. Okay, dalam ni dia ada bagi ada bagi blusher, berus. Untuk blusher
terus di cream. Ini baca dia. Okay, ini di cream ya. Ini cream. Ini shadow ada tiga warna. Ini highlighter. Ini bronzer. Okay. Jangan best nenek pakai ni. Macam-macam look boleh buat. Kita ambil warna blusher ni. Tepuk kat atas. Ambil lah blusher tadi. Ada pink tu. Sebab tak nak nampak pedak dalam ni. Lepas tu kita nak ambil warna coklat ni sikit. Coklat tadi. Okay, lepas tu kami nak guna warna ni coklat terang ni pula. Beli coklat kelabu ni. Ini matang. Kita campur balik dengan colour pink tadi, hot blusher tu. Coklat gelap tadi tu sikit. Sama juga tadi sini. Apa yang bestnya yang kat dia ni? Guna sikit pun dah dekat. Best. Okay, kita dah beli. Lepas tu kenapa nak bagi mata nampak besar, pakai white eyeliner. Sebenarnya white eyeliner dah biasa, tapi dah biasa pakai dia macam tahu pula dekat. Ya, nak luka kat mata. Tak tahu siapa. Kita try. Tak pun dekat dalam mata ni. Okay. Lepas tu kita pakai eyeliner dalam mata pula. Pakai eyeliner lagi. Kami bulu mata tak lebat. Kita nak bagi nampak penuh. Kena warna dalam. Okay, sebab mata tak ada lagi ni. Kami nak bagi nampak bling-bling sikit kat kelopak tu. Nak bubuh. Highlighter dia. Wow, highlighter dia. Kita bom. Ni highlighter dia. Kita dah highlight tu dia. Tengok tu. Ding-ding-ding. Ding-ding-ding. Kilat-kilat. Okay, kita ambil berui yang kita bubuh sini tadi. Angle brush tu patutnya guna brush lain tau. Bukan angle brush. Bukan angle brush. Tak sebut pun. Dah tak ada, pakai je lah apa yang ada. Okay, kita ambil highlighter tu balik. Okay, kita bubuh sini pun dah. Okay, kita pakai eyeliner. Kami nak pakai eyeliner. Eyeliner beli.
Kalau dah siap, kita masuk part. Kita pakai mascara. Mascara dari Maybelline. Kami tak mau pakai bulu mata palsu. Gitu kami memang tak berminat nak pakai bulu mata palsu. Jadi kalau hampa yang dah pandai pakai bulu mata palsu tu, teruskan pakai. Sebab kami tak apa nak hati pakai. Kalau pakai pun dia akan tutup-tutup mata. Jadi pedih. Cepat mata cepat bayar. Kami mata sensitif. Okay. So kami tak pakai. Kami cuma pakai mascara dah bawah. Kalau bagi yang tak mau pakai bulu mata, nak bagi mata mantik, kamu kena kepik dulu tau. Kepik baru pakai mascara. So kami tak payah kepik dah. Dah asal macam ni. Okay. Tu kita buat part contour. Nak contour hidung. Macam ni. Kena berus dia sikit. Bukan nampak bincin. Sini sikit. Rugi kalau hampa tak ambil. Tak beli karya kosmetik ni. Semua dah satu. Kalau nak kacap dah kata pun boleh. Okay. Pakai kat labu sikit. Ambil highlighter dia tadi tu. Kita letak dekat tulang pipi. Time pakai lipstick. Okay, kita nak pakai lipstick dia. Semua dalam ni. Pilih je. Nak warna apa. Ada tiga. Warna macam pink-pink, nude. Lepas tu yang ni orange-orange sikit. Ni pink terang. Okay, kalau warna orange ni, dia boleh jadi transfer corrector lah. Yang ni pakai pink ni. Pink ni nak campur dengan ni. Okay, kita buat ombre. Sebelum tu kami nak pakai lip balm. Tengok warna dia cantik. Kenapa lepas buat lip cream tak buat lip matte? Pasal senang tak nak bagi kerikan bibir. Tapi kau pakai ni kan? Okey. Tak tahan juga dia macam lip matte. Taklah asyik tangga bila kita makan asyik tangga. Tapi tahan. Makan pun minum ke tahan. Kita try lah. Okay, siap. Okay, siap. Kalau ni, kami nak pergi tukar tudung dulu. Okay, siap. Okay, aku boleh create lah look ni. Makeup mana-mana menggunakan karya kosmetik. Oh, kami suka sangat. I love sangat dengan karya kosmetik ni. Dapatkan di Aji Depo, karya kosmetik. Murah-murah je. Okay, terima kasih. Sebab apa sudi tonton. Video kami tutorial untuk kali ini dan saksikan dan next video ya. Oh, jangan lupa subscribe, like dengan komen di bawah. Jika ada hampa nak tanya apa-apa ke, nak kongsi hampa punya cerita atau karya ke, komen ya. Okay, bye.